Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel AsdaPF. Dan kali ini saya akan mereview, yaitu tempat minum pakai media paralon. Saya foto ini teman-teman. Oke, ini. Ini kita bolong. Bolong sini, bolong sini. Ini juga bolong sini sampai sana. Ini teman-teman sampai sini teman. Ini bagi yang sibuk, yang kerjanya keluar kota seperti saya, bisa pakai media seperti ini bisa 2 minggu lebih, 1 bulan bisa. Cuma ini saya bersihkan 2 minggu sekali. Nah, seperti ini habis saya ganti air minumnya. Nah, seperti ini. Dan untuk percobaan pertama kali pas dimasukkan burung itu dicek dulu, karena burung kadang belum tahu ada bolongannya di sini seperti ini. Nah, untuk 1 hari atau 2 hari kita bisa menyemprotnya. Ini saya kasih contoh semprot seperti ini. Ini biar burungnya pada tahu kalau ada bolongan. Nanti kalau sudah tahu itu nanti minumnya pada kesini sendiri. Jadi kalau habis tinggal di tuang dari sini. Dan ini lebih sedikit support yang saya kasih contoh yang bawah. Nah, ini kan karena tidak belum saya kasih burung. Ini bisa dibuka. Oke, bisa dibuka seperti ini. Saya dengan plastik biar tidak nyobos-nyobos. Saya kasih plastik seperti ini di bawah dari sini, terus ditutup, habis itu dikasih air. Ada peralon semua, ini baru juga peralon. Ini juga atas. Bawahnya juga pakai. Nah, juga belum ada burungnya. Nah, oke teman, segitu saja review minuman dari Pak Ralong bagi orang-orang yang sibuk. Teman, cukup sekian. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kandungan mania.